Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan HP Oppo dalam kondisi lupa PIN. Coba kita cek HP-nya dan kita coba masukkan PIN lain, tapi tetap gagal. Coba kita cek lagi tipe HP-nya. Ternyata di sini adalah CPH 1801. Misalkan di sini tidak ada tanda, tipe HP-nya di belakang, kita bisa cek menggunakan panggilan darurat dengan cara mengetik bintang pagar 899 pagar, dan di sini kita bisa cari software version, dan di sini modelnya adalah CPH 1801. Kalau kita cari di Google, CPH 1801 itu adalah Oppo A71 yang berchipset Qualcomm. Jadi untuk eksekusi yang pertama kali atau langkah yang pertama adalah kita matikan dulu HP-nya. Dan kita akan melakukan hard reset manual. Jadi di sini kita akan menekan tombol volume bawah dan juga power secara bersamaan agar masuk ke recovery mode. Setelah muncul logo Oppo, kita lepaskan tombol power dan tahan tombol volume bawah, dan sudah masuk ke recovery mode. Sekarang kita pilih English, dan ternyata di sini juga disuruh untuk masukkan PIN yang sudah ada di HP-nya. Jadi langkah kedua adalah kita menuju ke tampilan laptop. Di sini saya menggunakan tool gratis . Untuk toolnya saya sudah sediakan di deskripsi, silakan di download, dan sudah ada di video lainnya. Jadi kita buka MRT-nya, dan di sini keluar cannot change. Jadi di sini kita abaikan saja, dan akan muncul seperti ini. Jadi di sini kita pilih Qualcomm Unlock. Terus di sini untuk brandnya Oppo, untuk mobilenya kita pilih A71 Qualcomm, dan kita ke tampilan HP-nya agar terbaca oleh komputer atau laptop, harus menekan volume atas dan volume bawah dan langsung colokkan kabel datanya, dan di sini sudah terbaca sebagai Qualcomm Kiddy Loader COM4, dan kita pilih start. Prosesnya hanya 2-4 detik selesai. Setelah selesai, kita kembali ke HP-nya dan coba kita hidupkan.
kita tunggu proses bootingnya selesai. Karena di sini saya menggunakan video real, tidak di skip dan tidak dipotong-potong. Langsung saja kita clear handphonenya, terus kita pilih reset phone. Jadi di sini setelah kita menggunakan tool yang tadi, di sini ada perintah untuk reset phone. Setelah kita milih reset phone, HP-nya akan restart lagi. Proses wipe-nya sudah diproses dan lagi restart. Untuk proses yang ini mungkin agak lama, kita tunggu saja sampai selesai. Dan HP-nya sudah normal kembali. Jadi di sini untuk select language-nya tidak usah terburu-buru karena ini adalah HP Oppo, jadi ada alternatif lain untuk bypass FRP-nya. Untuk kasus ini langsung saja kita pilih emergency code yang berada di paling bawah kiri. Kita ketik, maksudnya kita ketik bintang 813 pagar. Kita tunggu sampai tampilan menunya keluar. Jadi untuk tutorial kali ini berhasil dan sukses. Sekian dulu dari tutorial Imam BLM. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.